Sejumlah pegawai harus mengerahkan kemampuan berlari mengejar waktu untuk ikut apel perdana. Apel perdana selalu dilaksanakan pemerintah daerah pasca libur selesai. Apel perdana ini dilaksanakan di halaman Tugu Pala kantor Bupati Sitaro, dihadiri seluruh pegawai negeri sipil, pegawai P3K, dan tenaga harian lepas. Sekretaris daerah ditemui usai pelaksanaan kegiatan mengaku kehadiran pegawai masih di batas normal. Meski demikian, Sekda akan memanggil dan menindak 28 ASN yang dilaporkan tanpa keterangan. Sesuai peraturan Bupati, untuk ASN yang tidak hadir saat apel perdana akan dipotong tambahan penghasilan pegawai sebesar 50%. Tingkat kehadiran tadi kalau kami lihat masih dalam angka-angka normal, makanya 28 yang tanpa keterangan tadi itu akan kita panggil secara khusus dan sudah pasti ada sanksi yang sangat tegas sesuai ketentuan perundang-undangan bagi yang tidak hadir tanpa keterangan. Ya. Pak, terkait dengan sanksi mungkin secara detail itu seperti apa, Pak? Untuk yang tidak mengikuti apel perdana itu sesuai ketentuan akan diatur dengan peraturan bupati, itu tambahan penghasilan pegawainya itu dipotong 50%. Selain itu, dalam penegasannya, Sekda berharap para pegawai lebih disiplin lagi serta ingat akan tanggung jawab sebagai abdi negara dan tidak menambah hari libur. Jofrika Sumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.